KPK akhirnya mengungkapkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima adalah 1 TPR sebagai Bupati Nganjuk, kemudian IH Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SUW selaku Kepala SMP Negeri 3 Ronggot Kabupaten Nganjuk. Tadi adalah orang dekat Bupati Nganjuk. Dan diduga sebagai pemberi adalah MB Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk dan H Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga pemberi MB dan H disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian sebagai pihak yang diduga penerima yaitu TPR, TMR, IH dan SUW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.